سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wajah pemuda di negara Muslim dan organisasi dan pengurus wilayah, bila khusus yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam mari kita bisa juga dari Bapak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan syarahnya yang disebut kitab Tausiah. Yang malam ini di kitab yang membaikkan di halaman berapa kemarin juga puasa. Sehubungan dengan sudah mendekatnya bulan suci Ramadan, maka jemaah pada malam ini termohon untuk menjelaskan soal-soal berpuasa. Baik, silakan dibuka di halaman 222. Angkanya 22 dan 2. Berapa kali pertemuan? Baiklah diri, kita mulai saja ta'limu ini dengan sama-sama membaca Al-Quran Surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan yang ada Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu murah rezeki hasil semua maksud dan tujuan. Keturunan kita, anak cucu kita, mudah-mudahan menjadi manusia yang soleh dan solehah. Sahabat Rasulullah memberikan imani pada kita memisi di tempat dia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Siyami. Kitab ini menerangkan hukum-hukum puasa. Dalam kurung as-sawmi, puasa. Siam dan saum itu masuk dalam kategori ma ta'addadan lafzu wa tahaddan makna. Lafaznya berbeda, siami, saumi, tapi maknanya sama, yaitu puasa, puasa juga. Siami puasa, kutiba alaikumus siyam. Allah berfirman Al-Qur'an serta bertakwa. Wa antasumu shaumun, juga puasa. Jadi ibu-ibu bebas mau membaca siami silakan, mau membaca shaumi juga silakan. Yang penting jangan baca siomi. HP atau dipakein koma, dibacanya si omi, jangan kebalat ustaz itu dulu, dia kecil juga. Wahuwa dan siam itu wasomu, dan kalimat somu masdaroni ialah dua masdar. Makna huma dan arti keduanya itu lughatan menurut lughat, al-imsaku ialah menahan diri. Sekedar menahan diri itu namanya puasa. Maka menahan diri itu kadang-kadang, lihat di layar, anto amin, menahan diri tidak makan, tidak minum, au kalamin, menahan diri tidak bicara, tidak ngomong. Ini sebagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Puasa tidak bisa, tidak boleh bicara. Dan santri-santri dalam tahap tinggi itu biasanya melakukan puasa ngomong, puasa bicara, tidak boleh bicara. Atau ansairin, puasa tidak berjalan, tidak kemana-mana. Ini juga dilakukan oleh sekawanan ular. Kalau ular itu puasa, dia diam. Kita mengatakannya ganti kulit. Itu juga proses puasa. Atau ibu gak mau ngomong sama suaminya, itu juga puasa. Suami gak mau ngomong sama istrinya, itu juga puasa. Ausairi wasyar'an, sedangkan puasa menurut syarat, puasa menurut hukum, puasa menurut fikih adalah imsakun al-muftirin, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Proyektornya mati, berarti proyektor juga lagi puasa.
puasa. Dari sini jelas ibu, ilmu kita dan wawasan bertambah malam ini. Yang mungkin selama ini kita mengatakan puasa itu tidak makan dan tidak minum ya, sebenarnya bukan itu. Puasa itu imsakun al-mubtirin, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Bukan cuma menahan dari makan, bukan cuma menahan diri dari minum, tapi dari semua yang membatalkan puasa, walaupun itu bukan berbentuk minuman dan bukan berbentuk makanan. Binah wisyawat dan fardhi wal batni bi ta'atil mawla. Dan puasa itu juga harus biniyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Kaniyati shaumi an Ramadan, seperti kita niat puasa dari bulan Ramadan. Nawaitu shaumadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ramadannya itu harus disebut. Fasdu ta'rub ta'in itu harus disebut. Tidak cukup dengan nawaitu shaumadin an adai fardhi syahri lillahi ta'ala, enggak bisa, enggak sah. Harus disebut Ramadannya. Karena puasa kita puasa bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sahnya semua ibadah itu harus disertai dengan niat. Au kifaratin atau kifarat. Ketika ibu dan bapak berpuasa untuk sebagai penebus kifarat, maka harus disebutkan nawaitu shaumadin an kifaratin lillahi ta'ala. Au nadrin atau nadar. Ketika ibu dan bapak pernah nadar lalu terlaksana apa yang dinadarkan, maka ibu dan bapak wajib berpuasa. Maka niatnya nawaitu shaumadin an nadrin. Apakah perlu disebut ustaz nadarnya nadar apa? Enggak perlu disebut, malu nanti sama tetangga. Begitu juga ibu puasa qada Ramadan. Nah itu shaumadin an qada'i Ramadan harus disebut. Apakah usah harus disebut Ramadan tahun berapa? Enggak usah disebut, malu nanti. Ternyata nah itu shaumadin an Ramadan an sanati asratin, niat saya puasa dari utang Ramadan tahun 310. Berarti udah lama gak bayar-bayar puasa. Jami'an nahari, sepanjang siang. Sepanjang siang ini min awalin nahari ila akhirih, dari awal siang sampai akhir siang. Jadi patokan puasa itu awalan nahar ila akhirin nahar, bukan dari jam 6 sampai jam 6, bukan sama sekali. Tapi dari terbit senam fajar sampai terbenamnya matahari. Karena jam 6 sekarang belum tentu sudah maghrib. Maghrib dari jam berapa ulun? Mana ulun? Maghrib dari jam berapa? 18. Seandainya sampai Ramadan jam 18, jam 6 berarti belum maghrib. Maka bukan patokan jam 6 sampai ke jam 6 lagi, tetapi dari fajar sampai maghrib. Berapapun jam berapapun maghribnya itu patokannya.
min mu'min qabilin nisaum, yang menerima untuk puasa. Hari yang kita puasa itu adalah hari yang menerima untuk puasa. Lihat di layar pakhoronya. Maka kecuali hari itu adalah hari yang tidak diterima dipuasain, maka kita tidak boleh berpuasa. Hari apa saja itu? Yaumul Id. Dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, tidak boleh puasa. O ayyamin tasyriqi, dan hari-hari tasyriqa, itu juga tidak boleh berpuasa. Wa yaumi syaki, dan hari ragu, bila sebabin tidak ada sebab, itu juga tidak boleh berpuasa. Yang boleh berpuasa itu adalah bil muslimin, dari orang yang beragama Islam, aqilin, dan juga berakal, ay mumayyizin, yakni mumayyiz. Ustaz lain mengatakan mumayyiz itu pinter, saya mengatakan mumayyiz itu tidak perlu pinter, tapi mumayyiz itu ngerti walaupun tidak pinter. Karena kalau kategori pinter itu pasti berbeda. Anak ibu sekolah SD di kelas 4 gak naik 3 tahun, pinter apa bodoh? Bodoh. Anak bapak SMP di kelas 2 gak naik 3 tahun, anak pinter apa anak bodoh? Bukan bodoh, tapi anak yang disayang guru kelasnya. Tapi mumayyiz bukan begitu. Bihaitsu ya'kulu, definisi mumayyiz, bihaitsu ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahidah. Sekira orang itu sudah bisa makan sendiri, tidak disuapin, sudah bisa minum sendiri, tidak diminumin, kalau BAB sudah bisa cebok sendiri, itu mumayyiz, itu pinter. Makanya anak ibu yang enggak naik tadi, kalau sudah bisa makan sendiri, pinter banget, udah pinter. Jadi mumayyiz itu kalau bahasa Sundanya hidem, kalau bahasa Jawanya mudeng. Tapi orang Jawa jangan masuk ke Sunda ya. Nah, kalau orang Jawa baru bahasa Sunda ketahuan bahasanya bukan hidup tapi hidup. Ada orang Jawa nyanyi lagi Sunda, bibir berem-berem dagananya berem-berem, bukan berem. Tahirin, yang suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas, wa wiladatin, dan wiladah, jami'an nahar, sepanjang siang, wa min idmain, dan dari ayat, wa sukrin dan mabuk, fi baktihi, dalam setengah siang. Itu bernama puasa. Puasa diwajibkan tahun keberapa dalam tahun Hijriah? Dicek, cross check lagi pelajaran. Puasa diwajibkan tahun keberapa Hijriah? Tahun berapa? Lupa. Emang ada tahun lupa? Tahun kedua Hijriah. Maka tepat angka di dalam kitab ini bahwa puasa halamannya 222. Karena puasa diwajibkan tahun kedua Hijriah. Puasa itu wujud di siang, dan syarat wajib puasa salah satu asya ada 3 perkara. Syarat yang wajib puasa
ada tiga hal. Ba'dal bulughi wal aqli wahidan. Ibu dan bapak harus bisa membedakan antara kedua pasal, ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa. Pasal itu sama sekali berbeda. Yang berkewajiban puasa belum tentu sah puasanya. Dan juga yang sah puasanya belum tentu sudah wajib puasa dia. Maka kita harus paham benar. Ada yang sah tapi tidak wajib, ada yang wajib tapi tidak sah, ada yang sah dan juga wajib, ada yang tidak sah karena memang tidak wajib. Jadi empat sub, empat bagian. Yuk kita bahas satu persatu. Wa fi ba'dhi nusakhi, dan di sebagian kitab matan, syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa itu adalah arba'atu asya'a, ada empat perkara. Al-Islamu, yang pertama beragama Islam. Walau fi mamam, walaupun di masa yang sudah lewat, dengan ada kalimat walau fi mamato, dia di layar wayasmil murtad, maka orang murtad tetap wajib berpuasa. Orang murtad tetap wajib berpuasa, walaupun ketika orang murtad itu berpuasa dia tidak sah puasanya, karena bukan lagi hamba Allah. Sebuah perusahaan akan memberikan gaji kepada pekerja karyawan yang sudah diterima resmi menjadi karyawan di perusahaan itu. Allah akan memberikan pahala ibadah kepada orang yang sudah menjadi hamba Allah. Kalau tidak resmi menjadi karyawan di perusahaan itu, walaupun bekerja keras, dia tidak akan dapat gaji. Walaupun dia puasa di murtad, karena dia bukan hamba Allah, tetap tidak dianggap sah oleh Allah. Bayajibu alaih shaum, maka wajib kepada orang murtad berpuasa, dan nyekal disawir pihak ibil yubil Allah. Nanti kalau dia puasa tidak sah, maka setelah bulan Syawal nanti, dia wajib mengqadha. Kalau dia kembali kepada Islam, itu bedanya mu'allaf dan murtad. Kalau mu'allaf dari usia 0 sampai 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dia mu'allaf. Begitu mu'allaf, dia wajib ibadah. Masa lalunya dihapus, diputihkan oleh Allah. Tidak ada dosa sama sekali yang dihitung setelah dia menjadi mu'allaf. Tapi kalau berangkat dari Islam dulu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Islam, kemudian dia murtad sampai umur 50 tahun, 20 tahun dalam keadaan murtad, maka ketika 51 tahun dia masuk ke Islam lagi, 20 tahunnya kemarin dia murtad, qadha sholatnya, ibadahnya harus diqadha. Beda. Walbulugu, dan yang kedua yang wajib puasa adalah orang-orang yang sudah baligh. Apa tanda baligh? Ada dua diantaranya. Yang pertama, orang itu sudah berusia 15 tahun dan dia paham. Yang kedua, kalau wanita mungkin terlalu cepat baliknya, usia 9 tahun. Kalau sudah menstruasi, maka anak wanita itu sudah
balik walaupun usianya baru 9 tahun. Wal aqlu, dan yang ketiga ada akal. Wal qudratu, dan yang keempat mampu ala shaumi, melaksanakan puasa. Mampu itu ayatokotun, yakni dia kuat ala melaksanakan puasa hisan secara fisik wa syar'an dan secara hukum bila masa pertimbang dan malam pertimbang malam hayat bagi pas. Adapun orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa itu tidak diwajibkan berpuasa. Garansinya langsung firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang artinya, dan bagi-bagi mereka yang tidak mampu lagi berpuasa, cukup membayar fidyah satu mud dikeluarkan sebagai penebus tidak puasa satu hari. Wahada, dan ini wasab itu ialah yang tidak ada, yang gugur ala rusli salasa dalam nuskah yang menyebutkan tiga itu. Malaya dibusomu, dan tidak wajib puasa ala abda didalik, terhadap orang-orang yang berlawanan dari sifat-sifat tersebut. Maka kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bulan Ramadan tidak mau berpuasa, gampang. Pilih sifat perlawanan dari tadi. Yang wajib pertama Islam. Jangan menjadi umat Islam yang wajib puasa. Yang kedua balik. Kalau enggak mau puasa, jangan jadi orang balik. Jadi bocah aja. Enggak mungkin jadi bocah ustaz. Ya, enggak mungkin udah tua jadi bocah lagi. Tapi yang ketiga ini bisa kemungkinan, wal aqlu, dan berakal. Kalau ibu dan bapak tidak mau berpuasa, jadilah orang gila. Enggak wajib berpuasa. Maka preman itu sebenarnya orang gila. Pri bebas, manusia bebas. Mau sholat, mau enggak bebas. Mau puasa, mau enggak bebas. Mau ibadah, mau tidak bebas. Itulah namanya free man, preman. Bapak itu seru, dan parduknya puasa arba'atu asya'an, ada empat perkara juga. Ahaduha, salah satu di antaranya adalah an-niyatun, niat bil qalbi, di dalam hati. Wa yustahabu, dan niat di dalam hati itu dianjurkan, disunahkan, at-talabu biha, melafadzkan di mulut lafaz niat. Nawaitu sholatan, itu sudah suatu ibadah yang sunnah. Walaupun itu bukan niat, tetapi hanya lafaz niat. Karena niat adanya bil qalbi, di dalam hati. Tetapi mulut dianjurkan mengatakan nawaitu sholatan dan seterusnya. Walaupun itu sunnah. Karena kita sudah kadok mengaku sebagai golongan ahlus sunnah. Baik karena sholat fardhon, maka jika adanya puasa itu fardhon adalah puasa fardhu karomadona seperti puasa Ramadan, au nadhar, atau puasa itu hukumnya nadhar, fala budda, maka tidak boleh tidak atau mesti min iqa'in niyatil lailan, dari mendatangkan niat itu di waktu malam. Kalau niat
puasa yang kita lakukan adalah niat puasa fardu seperti Ramadan, maka melakukan niatnya harus di malam hari. Jam berapa? Walau min awalin laili, walaupun niat yang kita lakukan itu adalah di awal malam. Maghrib begitu buka langsung niat lagi, silakan, lebih baik. Walaupun pada umumnya kita melaksanakan niat ini berjamaah sehabis melaksanakan sholat tarawih, tapi kalau umpamanya malam itu sayangnya kayaknya capek deh, nggak bisa tarawih deh karena dalam perjalanan, silakan niat habis buka langsung niat lagi untuk besok. Adapun nanti keburu tarawih niat lagi, bagus. Daripada maghrib tidak niat, tarawih tidak ikut, akhirnya biasanya lupa niat. Karena sanksinya begitu dia di layar sanksinya. Walau nasia, kalau orang itu lupa niatnya, tidak niat lailan di malam hari, wa talal fajru, sampai terbit fajar, wa huwa nasir, sedangkan dia tetap dalam keadaan lupa, tidak niat, lam yuhsab lahu dzalikal yaum, maka tidak sah puasanya hari itu karena tidak ada niat. Sanksi yang kedua, jangan mentang-mentang karena sudah tidak puasa karena tidak niat lalu merasa bebas makan dan minum. Lihat di layar, lakin yajib du'anil imsaku, tetapi wajib kepadanya menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai waktu maghrib walaupun dia tidak puasa. Ingat kalimatnya, dibilang perlu dipotong, wajib. Definisi wajib adalah mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarkuhu, ketika melaksanakan dapat pahala, ketika meninggalkan dapat dosa. Berarti kalau dia merasa bebas makan dan minum karena merasa tidak puasa, berarti makanan dan minumannya hukumnya haram. Kenapa? Riayatan lihurmatil waqti, karena menjaga kehormatan waktu. Makanya kalau remaja Al-Munawwarah mau bikin pamflet, ikuti hukum. Pamflet yang benar adalah hormati orang yang sedang berpuasa, bukan dibalik, hormati orang yang tidak berpuasa. Pamflet apa itu? Di sini jelas riayat dan dihormati waktu, hormati orang yang sedang berpuasa, bukan hormati orang yang tidak berpuasa. Menghormati apa orang yang tidak berpuasa? Dia juga tidak menghormati hukum. Gak tahu Herman yang bikin itu tadi. Wajib tahyin, nanti disambung di lembaran ya, kita bagi lagi ya. Ada pemahaman, kita kan Imam Syafi'i Pak Ustaz. Kok Pak Ustaz di lembaran itu bikin niat Imam Malik, kok bisa gitu? Kan kita Imam Syafi'i, kenapa harus bikin niat versi Maliki? Versi Imam Syafi'i dibikin, versi Imam Maliki juga dibikin. Sekalian ada pusat versi Imam Samudra. Bapak jangan nyalahkan saya dulu, salahkan pengarang kitab ini. Kalau pengarang kitab ini sudah bisa disalahkan, baru salahkan saya, karena saya mengikuti kitab ini. Lihat. Wayusadu dan disunahkan
ada kita, ini kan kitab aliran Syafi'i, madzhab Syafi'i. Dalam kitab ini disunahkan kepada kita fi awal syahri, di awal Ramadan, di awal bulan, malam pertama ayat mulia shaum jami'i, disunahkan kita niat puasa satu bulan sebelum. Disunahkan. Ini merupakan Abu Syafi'i, disunahkan. Tetapi wadhalika yughni an tajdidiha, dan kalau kita sudah melaksanakan niat untuk satu bulan di awal syahri, di awal Ramadan, itu malam-malam berikutnya, malam yang kedua, malam yang ketiga, yughni an tajdidiha, tidak perlu niat lagi. Udah di malam pertama saja, fi mulalatin, malam-malam berikutnya tidak perlu niat lagi. Indal Imam Malik, menurut Imam Malik. Kenapa Imam Malik mengatakan niat satu bulan cukup satu kali? Coba apa bedanya sholat? Sholat duha itu berapa rakaat? 4 rakaat. Apakah setiap rakaat kita niat? Enggak. Di awal aja niatnya. Rokat kedua enggak niat lagi, rokat ketiga enggak niat lagi, rokat keempat enggak niat lagi. Kenapa enggak niat lagi? Karena rokat yang kedua, yang ketiga, yang keempat sama dengan rokat yang pertama, ngapain niat lagi? Dan kalau kita menyadari puasa, hari pertama puasa, hari kedua, hari ketiga puasa, apa bedanya dengan hari yang pertama? Begitu-begitu juga. Syaratnya begitu, rukunnya begitu, yang membatalkannya juga. Itu kenapa harus niat lagi, kata Imam Malik. Maka oleh karena itu bayusan yudhani kaindana, maka disunahkan menggunakan niat satu bulan indana menurut kita Imam Syafi'i. Indana itu menurut Imam Syafi'i di annahu, karena kadang-kadang rubah manasnya tabita, kita kadang-kadang lupa niat. Apalagi sudah usia lanjut ya, di atas 50-an, sering lupa. Jangankan niat, kadang-kadang rokaat, sholat, lupa. Benar apa enggak sih? Hah? Ini rokaat ketiga, rokaat keempat. Benar apa enggak? Lupa. Ngasih duit sama istri lupa, kalau ngasih apa belum? Ngalamin pak begitu? Istri nyeduhin suami, lupa udah nyeduhin apa belum? Tapi istri tidak akan lupa kalau belum dikasih duit sama suami. Gak akan lupa, pasti gak lupa. Nah ini kita di annahu rubama nasihat kita bimak di lail. Nah ketika kita dalam satu malam lupa niat yang diwajibkan oleh Imam Syafi'i, maka upaya kelidul Imam Malik, maka puasa hari itu yang dia malamnya lupa niat, kita harus taklid kepada Imam Malik. Tapi juga Bapak, kita harus mengajari kalau niat hari itu niatnya menggunakan Imam Malik, berarti juga kita harus mengajari kitab Madzhabul Arba'ah. Apa syarat sahnya puasa menurut Imam Malik? Apa yang membatalkan puasa menurut Imam Malik? Apa syarat wajibnya puasa menurut Imam Malik? Tidak cukup dengan niatnya saja yang berpatokan kepada Imam Malik, maka syarat dan rukun juga kita harus tahu bagaimana aturan Imam Malik. Bagaimana syarat dan rukun puasa menurut Imam Malik? Allahumma sholli wa sallim. Thank you.
di sini. Assalamualaikum.